Peringatan 15 tahun wafatnya Jenderal M. Yusuf digelar di aula utama Masjid Al-Markaz Al-Islami. Haul M. Yusuf dirangkaikan dengan dialog akbar mengenang 15 tahun wafatnya tokoh militer asal Sulsel, Jenderal M. Yusuf. Ketua Yayasan Islamic Center, Dr. Basri Hasanuddin, mengungkapkan bahwa Masjid Al-Markaz Al-Islami dibangun atas usulan Jenderal M. Yusuf pada 8 Mei 1994. Selain dialog, pengurus Masjid Al-Markaz juga menggelar zikir akbar untuk Jenderal M. Yusuf. Ya, Jenderal Yusuf ini kan orang yang paling berpengaruh, orang yang punya kontribusi besar untuk dirinya Masjid Al-Markaz dan merupakan tokoh Sulawesi Selatan yang besar. Dia punya keteladanan, punya sikap, integriti, jiwa kepemimpinan dan ketegasan ini. Nah, dan itu yang kita mau tularkan ke masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung hari ini sudah mulai melupakan tentang sejarah. Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jenderal M. Yusuf menjadi salah satu ikon di Sulawesi Selatan. Sementara nama Jenderal M. Yusuf disematkan karena memiliki sejarah panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami pada saat itu juga ditargetkan sebagai pusat pendidikan Islami yang modern. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.